Sopiche, sopiche, yo sé, yo piche, sopiche. Oke, alhamdulillah, barang kurasan hari ini, speaker dari Sonic Gear Space 3 Hi-Fi. Dia punya trademark dia adalah Unbeliever Powerful Bass Front and Ultra Compact Mover. Okey, so kalau aku tengok sini sambil aku buka, okey, brand ni aku beli kat Shopee, kedai Sonic Gear sendiri, harga dia lebih kurang RM129.90, so aku dapat get dengan harga RM109 sahaja. Okey, kau tengok aku buka kat sini. Okey, aku buka dulu, jangan pergi ke mana-mana. Tengok dulu, jangan sampai pergi ke mana-mana. Tengok sampai habis ya. Okey. So, okay, aku nak buka benda ni. Okay, dia punya features adalah dia ada Bluetooth, audio line, bass volume control, 2.1 hi-fi, USB slot, music playback. So, specification dia ada sound mover drive, size 3.5, output power 10W dan frequency range 60Hz hingga 18kHz. So, the package sekali contain dengan satu space dengan ada bagi pergi sekali lah. Okay, ni manual dia. So aku tak nak buang masa, aku nak baca benda ni, tak ada kerja, aku nak baca semua . Aku pasang terus, ini barang-barang ni dalam ni. So aku tengok aku keluarkan satu persatu. Okay, ini dia bagi free gift. Okay, ini dia punya speaker kiri. Dan ini adalah subwoofer dengan speaker lah kat tengah tu yang boleh gedem. Ha, inilah dia. So ini wire, ini yang belah kanan punya. So dia akan dapat belah kiri dan kanan, normal lah. Dia akan dapat kiri dan kanan. Okay, so aku buka benda ni. So buka cepatlah bukanya, lambatlah kau buka ni. Cepat sikit boleh tak? Orang lain nak tunggu-tunggu, nak tengok, nak test apa semua. Janganlah buat kerja lambat macam ni. Tahulah review, tapi janganlah buat kerja macam ni. Cepatlah sikit buka tu, nak pakai gunting bagai koyak tu pun. Aduh, lambat Pak Ish buat kerja ni. Ini dia, Sony Gear. Okey, dan ini dia punya function dia. Dia punya bass dan dia punya volume dah. Kita buka dulu, kita buka dan kita buka lagi dia punya wire connection. Okey, dia punya free gift lah. Untuk gamer, gaming dia bagi sekali untuk connection. Terbaik lah Sony Gear, terbaik, memang terbaik. Okay, ini aku letak dekat aku punya meja. So kiri dan kanan subwoofer kat tengah, so memang gedem. Okay, ni kedai dia aku beli dekat Sony Gear, kau boleh buka dekat Shopee. So macam-macam jenis barang kau boleh beli kat sini. So kau boleh tengok, selalunya orang beli yang speaker macam yang kat sini, dia beli macam ni lah, dia ada colour untuk gamer apa semua. Itu bawah sikit harga lah. So dalam 60-70 dah berdapat lah. So macam aku pun dia up sikit lah. So aku beli ni dia macam macam eksklusif sikit lah. Jom kita pergi test macam mana bunyi dia kat sini. Jom kita test, korang dengar sendiri.